Imogiri merupakan salah satu sekolah favorit masyarakat, dengan siswa yang berasal dari dalam maupun di luar daerah Bantul. Banyak prestasi yang telah diukir oleh SMP Negeri 1 Imogiri. Prestasi ini menambah deretan prestasi yang dicapai Kabupaten Bantul. Peduli dan berbudaya lingkungan, ini sebetulnya tidak kita siapkan, hanya merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Itu kita siapkan sejak tahun 2013. Jadi secara bertahap bagaimana anak-anak itu, Bapak Ibu Guru dan seluruh stakeholder warga SMP 1 Imogiri ini mengimplementasikan bagaimana ramah lingkungan. SMP Negeri 1 Imogiri sebagai sekolah penggerak kesehatan bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Puskesmas, Komite SMP Negeri 1 Imogiri, Tim Pembina SMP 1 Pandak, dan seluruh siswa SMP Negeri 1 Imogiri. SMP Negeri 1 Imogiri sebagai kawasan wiyata mandala mempunyai visi, yakni cerdas, berprestasi, berdasarkan iman dan takwa, berwawasan lingkungan, dan berkarakter Indonesia. Dan misi sekolah, salah satunya, mencapai lingkungan masyarakat belajar yang kondusif dan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Adi Wiyata sendiri adalah sebuah program hasil kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, SMP Negeri 1 Imogiri mengadakan kegiatan kerja bakti massal yang rutin diadakan setiap tahunnya. Kegiatan dimulai secara simbolis dengan serah terima sapu oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Imogiri kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup. Wali murid Muspika Desa Kecamatan Imogiri Pasar Karang Taruna RT RW Dukuh di Desa Imogiri ini, kami sampaikan sapu lidi untuk kami berikan kepada suasana yang cerah membuat siswa sangat bersemangat mengikuti setiap kegiatan. Tampak siswa saling bergotong royong saat membersihkan masjid dan lingkungan sekolah lainnya. Tak hanya siswa, para guru dan staf, bahkan kepala sekolah pun turut membantu siswa bekerja bakti. Selain kegiatan kerja bakti, SMP Negeri 1 Imogiri juga mengadakan lomba yang bertemakan peduli lingkungan. Lomba yang diadakan antara lain, seperti mengecat tong sampah, melukis tembok, menggambar poster, lomba tumpeng, serta lomba dimas Ki Ajeng. Untuk lomba dimas Ki Ajeng sendiri, ini bertujuan agar siswa tetap melestarikan budaya lokal. Dari keluarga besar SMP 1 Imogiri, khususnya anak-anak ini, supaya selalu hidup dengan lingkungan, memanfaatkan lingkungan, ramah lingkungan, sehingga tidak ada istilah sekarang itu asal buang sampah sembarangan. Sampah itu merupakan bagian dari rezeki kita. Lingkungan menjadi sahabat kita. Satu pohon bisa menghidupkan seluruh dunia. Sebisa! Jaya!